hari ini dinernya adalah aku mau masak minestrone soup. Itu adalah Italian soup. Kita kalau makan di restoran Italia itu Dixon suka banget order soup ini untuk appetizer. Supnya itu gampang banget, tinggal cemplung-cemplung-cemplung, udah jadi. Yuk langsung aja. Bahan-bahan yang kita butuhkan, nama vegetable-nya yang kita butuhkan, aku pakai red sama orange bell pepper. Terus ini ada potato, ini ada celery, ini ada carrot, terus ini ada beet, ini ada red onion, sama ini apa ini, green beans. Aku pakai green beans. Terus nanti mau aku pakai ini juga, cauliflower. Nah, kita potong-potong ini. Sayurannya udah aku potong-potong, udah jadi ini kayak gini. Semuanya kecil-kecil potongnya, oke. Terus nanti kita masaknya itu kita campurin sama ini beans. Ini adalah pink beans. Boleh pakai yang red kidney bean juga boleh. Terus nanti campurin pasta juga. Harusnya yang pasta kecil ya, cuma aku nggak punya. Cuma ini aja, penne rigate. Penne rigate. Jadi pakai ini aja, ini agak gede gitu, panjang gede. Harusnya kecil karena aku potong-potong sayurannya kan kecil-kecil. Terus apa lagi ya? Nah, nanti bawang red onionnya ini, red onionnya nanti itu aku masak sama garlic, minced garlic. Aku lagi gak punya fresh garlic, jadi pakai yang ini aja. Dimasak sama ground beef. Aku punya ground beefnya juga, mana ya, lupa. Kita cari ground beefnya, ada di kulkas. Bisa diplastikin sih. Ini aku punya ground beef. Nanti aku mau campurin sama ground beef. Kalau yang vegetarian ya nggak usah dipakein ground beef. Udah vegetable aja semuanya. Basic ground beefnya. Ini adalah berapa pound nih? Ini 1 pound kurang lebih. Ini adalah 1 pound ground beef. Terus nanti udah dicampur-campur aja. Terus seasoningnya ya biasa lah, salt, pepper, Italian seasoning. Nanti aku kasih tau kayak gimana. Oke, langsung aja ya. Lupa aku masukin kacangnya, kacang merah. Nah, ini kacang merahnya ya aku masukin. Nah, jadi dia nih guys yang aku mau nunjukin. Aku pakai ini nih, Italian seasoning.
Jadi di Italian seasoning ini ya, udah termasuk apa aja nih, banyak ya, udah termasuk oregano, thyme, rosemary, basil, sage, terus marjoram tuh. Jadinya apa, nggak usah ribet-ribet gan lagi, jadi langsung aja karena udah termasuk semuanya. Kita taruh ini ya. Alright guys, the soup is ready. Ooh, look at that. It is ready. Look at that. Yep, this is minestrone soup for dinner. Perfect with toast. Papa, chicken and rice. Mmm, you eat it all? Yep. Good job. Look, Mama. You finished all? Chicken and rice. It's empty. Look. Whoa, good job. Right. That's right.